kemarin dari mulai Superbike aja hype-nya tuh udah kelihatan karena Ya. apa sebenarnya gini, jadi kan saya kemarin masuk ke dalam pedoknya Ya. Superbike. Terus kebetulan Oh, juga ada sempat ya. teman-teman yang pembalap Superbike-nya Super Sport dan ya Superbike dan Super Sport itu ada teman-teman juga. Ya. Nah, Oke. terus mereka mereka tuh lomba-lomba posting mengenai Indonesia. Enggak seperti biasanya di negara-negara lain gitu. Jadi halo Indonesia, halo ini, halo itu dan lain-lain dan sebagainya Oke. gitu. Terus mereka posting sebanyak-banyaknya karena Ya. pada pada nyatanya omongannya mereka itu kalau posting di Indonesia, kita tag di Mandalika, itu followersnya naik, likesnya jadi naik. Coba aja perhatiin Oke. dari buka Iya, buka iya, dari iya. Instagram Instagramnya pembalap pembalap MotoGP dan Superbike yang mereka tag locationnya Superbike atau di Mandalika, Ya. itu likesnya bisa 300 kali lipat naiknya. Yang tadinya cuma Ya. 27 ribu jadi 75 ribu, jadi 80 ribu dan lain sebagainya. Jadi maksudnya hype di Indonesia itu netizennya luar biasa banget gitu.